kami menggunakan kalimat penertiban karena memang operasi ini merupakan operasi kemanusiaan. Bentuk operasinya adalah pemulihan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini merupakan bencana non-alam COVID-19. Maka dari itu, cara-cara yang dikedepankan diutamakan dengan menggunakan cara-cara penertiban yang berkemanusiaan. Kepada seluruh masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan, mentaati himbauan-himbauan pemerintah terkait dengan pelaksanaan PSBB yang mulai berlaku dari hari ini sampai dengan tanggal 4 Juni 2020. Mulai jam 2 siang sampai dengan jam 21.00 kita akan melaksanakan sosialisasi dan penindakan. Namun kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura, khususnya yang di wilayah tim 2 yang dari tadi kita laksanakan cukup punya tanggapan positif baik dari masyarakat maupun pelaku-pelaku ekonomi yang ada di Jayapura. Demikian.